nyebrang rel sambil bawa itik. Cakep. Aurel memang cantik. Kisah asmara Atta Halilintar dan Aurel berawal dari collab YouTube. Aurel mengungkapkan soal hubungannya dengan Atta. Sudah direstui orang tua Aurel. Tuh katanya faktanya tuh Bu, artikel. Kita akan sama-sama melihat reka ulangnya di investigasi perkenalan Opa Aurel. Ini dia. Atta Aurel diperankan oleh Andres Amanda. Silakan direka ulang saat pertemuan pertama waktu mau collapse. Ini dia reka ulangnya. Bro, sekarang kita collapse untuk YouTube aku dulu ya. Oh iya. Jadi kita nanti kita ngobrol-ngobrol bikin daily vlog gitu. Oke, kita baru gantian collapse punya kamu. Oke, boleh. Ya. Kita mau ngapain? Gimana kalau kita make up aja? Mau make upin aku? Aku mau make upin kamu deh. Oke, enggak apa-apa. Kok kosong ya? Kosong. Nah, iya, ini yang bisa ini ngeliat cuma yang beriman aja sih. Ini aku mau pakai ini tau gak apa? Oke. Ini aku makeupin. Oke, ini ceritanya. Hai guys, jadi hari ini aku mau collab sama Atta. Terus aku mau makeupin Atta dulu. Atta pun melirik-lirik manja. Kenapa? Tiap hari emang suka makeup? Enggak sih. Tapi ya udah deh, gak apa-apa deh di makeupin. Kok gitu? Iya. Kenapa? Tebel banget ini. Iya kan, tiba-tiba kelihatan gitu loh. Atta mengeluarkan pantun. Nah, aku suka pantun ya? Suka, aku coba suka dong, banget. Kasih tahu dong ke YouTuber aku. Iya. Subscriber aku. Nyebrang rel sambil bawa itik. Cakep. Aurel memang cantik. Tadi ada chatnya ya? Saya ditembaknya cepet banget tadi tuh, udah mikirnya begitu. Ya kalau standar-standar amat jangan ditebak-tebak amat juga lah. Maaf lah, soalnya ketebak banget. Guruku. Ataupun pantang menyerah, kembali mengeluarkan pantun yang kedua. Pantun harus ada kata sawahnya ya. Waduh. Oh, harus ada kata sawahnya. Oke. Pergi ke sawah, makan brownies. Cakep. Wah, kamu manis. Iya. Yeah. Buahnya doang yang diambil. Oke. Aurel pun tak mau kalah. Aurel mengeluarkan lagu yang berisikan cinta. Ini siapa sih Pak? Error banget. Ya, ini bosnya. Oh, bosnya Pak. Kayak dulu ini di mana dulu yang Aurel pun
Oke, ada lagu yang pas banget sih untuk kita sekarang ini. Untuk kita sekarang? Saat bahagiaku duduk berdua dengan bersamamu. Ada yang panas. Siapa? Maaf, ini panas gak? Kedinginan, Mbak. Panasin lagi. Dan ternyata selain mereka lagi collab, datang Mas Parto. Siapa? Atta Aurel. Kan Atta Aurel, aku jadi Mas Parto. Mas. Papi dong. Mas Anang pun datang dengan jaket jeans. Datang lu. Jaket jeans? Oh, wah. Hai Pipi. Halo Pipi. Kenalin ini Atta, aku lagi kolos sama Atta. Bunda, bunda aku kangen banget. Kalau aku sih yes. Iya, jadi maaf ini mengganggu lagi mau untuk YouTube. Oh iya iya. Iya, pokoknya bagus lah kalian. Harus mengisi masa muda dengan hal-hal yang kreatif. Oke. Oke ya. Mas Anang. Kira-kira kalian mau. Mas Anang. Ya. Arsi besok sekolah gak? Asyanti. Asyanti. Asanti. Oh kirain Arsi. Asanti istriku. Iya mama. Pipi. Kecil. Berita selanjutnya. Pada bulan Juni 2019, Atta akhirnya meresmikan hubungannya. Dan menandakan bulan tersebut sebagai bulan pertama waktu Atta mengapel ke rumah Aurel. Ini dia beritanya. Atta memberikan cincin kepada Aurel di hari ulang tahun. Aurel bersyukur bisa dipersatukan dengan Atta. Berhembus isu hubungan Atta dan Aurel telah kandas. Dan reka ulang ini diadegankan oleh double A, yaitu Atap dan Pier. Cape dengernya ya. Bu, saya jadi apa sih, Bu? Sabar, nanti ada. Guru. Kamu ntar, kamu pemilik ruko. Oh iya. Pertama kali Atta mengapel ke rumah Aurel sedang berbincang, namun tiba-tiba Pipi keluar. Oh ini Atta Aurelnya beda lagi? Beda lagi. Ya, Pipi yang apa aja lagi keluar? Pipi yang bersweater coklat. Oh iya. Lalu jadi siapa nih situ? Jadi Asanti. Gue jadi Anang? Iya jadi bunda. Oh enggak gue. Jadi kamu di rumah sama siapa aja? Ya biasa. Ada... Assalamualaikum. Sate-sate tayo. Keluarga aku semuanya ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ini ada siapa? Atta. Pipi dengar kamu mau nikahin anak Pipi. Iya. Aku mau menjelang serius sama dia. Karena ini hari ulang tahunnya dia. Aku mau ngasih hal yang spesial. Pipi, aku sayang sama Aurel. Aurel itu anak aku. Bunda tahu, Pipi. Aku gak rela. Iya, Pi. Kalau Aurel harus pergi, Pipi. Boleh tuker sama dia. Atta meminta izin kepada Pipi untuk menjadi kekasih hati Aurel. Pi. Aku mau minta izin untuk ngelamar anak kesayangan. Aku mau! Bunda, ingat umur dong. Aku itu berat lepasin Aurel. Ada lagu aku buat Aurel dari Aurel kecil. Apa, Pi? Timang, timang, anak si Anang. Di sini. Tiba-tiba nah, Aurel gue berharap gue nangis anak yang peluk, kenapa dia yang mulut? Bukan nangis, anak itu banget itu. Cerita selanjutnya. Udah bubar? Oh, udah. Adegan di pantai, ternyata Aurel pernah ditembak di pantai.
Dan kejadian ini akan direka ulang oleh Andres dan Amanda. Di pantai. Pakai gaya nge-vlog. Yo, balik lagi channel terkeren, super terkece. Ah, siap. Oke, aku sekarang juga sama Aurel hari ini lagi di pantai. Ini hari yang spesial buat kita berdua. Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke vlog aku lebih jauh lagi, aku pengen nanya deh sama kamu. Apa tuh? Aurel, kamu tahu gak sih di Gorontalo ada ikan yang bisa ngomong? Hah? Masa sih? Kok aku gak tahu ya? Kamu gak tahu? Gak tahu. Gak apa-apa sih, kamu gak perlu tahu itu. Yang kamu perlu tahu, aku sayang sama kamu. Gitu. Ya, jadi kita kan udah menjalin hubungan udah sangat lama. Kenapa? Maksud aku, mau gak sih kita melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius? Aku sih tergantung sama Pipi sama Bunda. Tiba-tiba putus setelah jadian. Masa sih? Belum gitu. Kan sampai nikah. Ada, ini putus dulu. Lu kan nonton beritanya di jilat. Ada, sebelum putusin. Aku mau putus sama. Mereka nyanyi saat bahagia ungu. Ah, di artikel gitu-gitu. Oh. Lagunya Ungu. Iya. Karena ini adalah saat yang sangat bahagia untuk kita berdua. Mm-hmm. Mau gak kamu nyanyi sama? Boleh. Mau? Ayo kita nyanyi. Oke, kita nyanyi saat bahagia ya. Oke. Ini dia Andres dan Amanda Cesa, saat bahagia.